Pemirsa, apa bahaya gerakan Salibi ini? Mari kita dengarkan kisah seorang mualaf, putra mantan pendeta, yaitu Saudara Yusuf Ismail. Saudara Al-Nadim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, wa'ana alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit mengomentari masalah gerakan Salibi. Ini mungkin istilah yang baru tren. Karena kebetulan beberapa akhir-akhir ini banyak orang menyebut dengan kata demikian. Namun gerakan apa namanya, sebutan umum gitu, kita sering menyebut gerakan kristenisasi. Atau bagi kami dulu orang-orang Kristen, sebagaimana yang saya lakukan dahulu sebelum saya memeluk Islam, kembali lagi pada Islam, kami tuh menyebutnya gerakan penginjilan. Karena seperti itulah. Ya intinya sama apapun namanya, tetap saja yang disebut kristenisasi maupun gerakan Salibi itu intinya bagaimana caranya mengajak umat Islam agar umat Islam itu mengikuti ajaran orang-orang Kristen. Inilah yang menjadi kesepakatan internasional gerakan misionaris dan Zionisme dunia, bahwa sesungguhnya gerakan kristenisasi itu tujuan utamanya bukan untuk membaptiskan orang Islam, tetapi bagaimana caranya memisahkan orang Islam dari ajarannya, atau menceraikan orang Islam dari ajarannya, menjauhkan orang Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah target utama mereka. Adapun target usaha untuk membaptiskan ini adalah target-target kedua. Karena kalau setelah satu desa itu penduduknya itu sudah mulai jauh dari Allah, nah ini akan lebih mudah masuk, lebih mudah menarik mereka, menjebak mereka untuk jadi Kristen. Ketimbang satu desa masih kuat, belum dihancurkan akidahnya, belum dipisahkan antara mereka dengan Allah, itu lebih susah lagi. Tetapi kalau tujuan utama sudah berhasil, orang Islam sudah terpisah dari ajarannya, sudah jauh dari Allah, ibadahnya sudah mulai berkendur, maka lebih mudah untuk menyuntikkan doktrin, untuk menarik orang Islam supaya bisa masuk ke dalam Kristen. Begitulah skenario umumnya. Saya bisa tahu karena dulu ayah saya seorang pendeta dari Pantekosta, satu aliran Kristen yang tergolong radikal dan paling sukses dan berhasil melakukan gerakan kristenisasi ini. Bahaya kristenisasi itu apa? Banyak sekali bahayanya. Pertama, saya cermati dari sisi akidah. Akidah kita, akidah dinul Islam. Kristenisasi ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena memang kristenisasi itu merusak akidah, pemahaman, pola pikir, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang sudah terjebak dan terjerat misi-misi kristenisasi, umumnya pola berpikirnya itu sudah berubah. Yang tadinya pola berpikirnya islami, akhirnya mulai ke barat-baratan, mulai ke kiri-kirian, atau mulai ke Kristenan seperti itu. Yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya kalau dia sampai masuk ke Kristen, maka ini rugi besar. Bahaya akidah yang paling mengancam itu di situ. Kenapa? Karena kita tahu sebagai umat Islam, kalau kita mengaji betul dalam Islam itu, Allah mengatakan begini dalam salah satu ayat, saya agak lupa ayatnya, cuma harga keimanan seorang muslim itu harganya demikian. Maka saya memberikan peringatan pada umat-umat Islam yang ada di desa-desa, kalau Anda diajak oleh orang Kristen untuk masuk Islam, ditawarkan dengan harga, ditukar iman Anda itu dengan apa namanya, satu kardus Indomie, rugi besar Anda. Kenapa? Karena harga keimanan Anda jauh lebih mahal daripada sekardus Indomie. Mau tahu harga keimanan Anda berapa? Saya kasih sekali. Allah mengatakan begini, kalau kamu ditanya berapa harga keimanan kamu, tanyakan pada orang Kristen, berani gak kamu membayar kalau misalkan dunia dan seluruh isinya ini dijadikan emas semua, itu harganya dua kali lipatnya. Itulah harga iman Islam, harga kemusliman kita. Kalau orang Kristen berani membayar dengan harta segitu banyak, dunia dan seisinya dijadikan emas, kemudian harganya dua kali lipat, maka itu silakan ditukar, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka bisa gitu ya, cukup apa enggak itu harta yang ada di Vatikan untuk menukar itu, dunia dan segala isinya dijadikan emas semua, saya kira tidak akan cukup. Nah, oleh karenanya itu ruginya pertama di situ, karena keimanan kita harganya mahal sekali.
Islam itu ibaratkan mutiara yang sangat mahal dan sangat berharga sekali yang harus kita lindungi dan kita jaga siang dan malam bahkan. Kemudian yang kedua, bahaya secara psikis. Bahaya ini tidak hanya mengancam kepada orang yang sedang terkena jebakan-jebakan kristenisasi saja, tetapi lebih jauh kepada umat Islam yang lain. Ini bisa membuat stres umat Islam yang lain. Saya ambil contoh, ketika di daerah Kapuk, Jakarta Barat, ayah saya melakukan penginjilan, komentar orang-orang Islam di sana apa tentang Kristen dan Islam begini yang uniknya? Mereka mengatakan, saya jadi orang Islam itu stres, Pak Pendeta. Kenapa jadi Islam stres? Sebab saya jadi Islam itu tidak ada saudara saya yang mau peduli terhadap nasib kamu. Anak saya putus sekolah, tidak ada yang membayarin, mau bantu bayar SPP karena harganya murah waktu itu cuma 20 ribu, 15 sampai 20 ribu SPP tiap bulan. Kemudian istri saya cuma jualan gorengan jadi kuli cuci, tidak ada yang mau bantu. Itu pun dihina dan dicaci maki majikannya orang Islam juga. Tetapi kenapa ada orang Kristen yang tidak saya kenal datang jauh-jauh mau peduli dan menunjukkan kasih sayangnya kepada kami? Nah ini. Begitu juga halnya mungkin yang terjadi di daerah Gunung Kidul. Ketika ada orang-orang di daerah Gunung Kidul kekurangan air, orang-orang Kristen itu mau dan rela mengeluarkan dana sekian ratus juta, bahkan kalau tadi kesaksian dari Pak Ragil, Pak Agustinus Riri Ragil Wibawa, yang memiliki nama Islamnya Abdullah Syahid, dia tiap hari itu mau mengeluarkan dana 1 miliar dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya orang Islam ini teracuni pikirannya. Dan akhirnya apa? Kesan terhadap Islam dan Kristen itu sudah berbeda. Orang Islam mengatakan kesannya terhadap orang Kristen memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kami orang Islam. Nah ini bahaya psikis yang harus kita selesaikan bersama. Oleh karenanya, bahaya ini harus kita selesaikan dan bahaya-bahaya tadi itu banyak mengancam kita. Sehingga di waktu yang singkat ini, itu dua itu bahaya yang mengancam, insya Allah nanti dengan serang kita bisa sambung lagi. Demikian Mbak Tuti yang bisa saya komentari mengenai bahaya kristenisasi.